أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد الحمد لله syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh kemuliaan dan keberkatan ini kita masih lagi dipanjangkan usia oleh Allah untuk berada dalam ketaatan dan meneruskan sisa dan baki kehidupan kita dalam dunia yang sementara ini. Sementara kita menanti saat dipanggil oleh Allah untuk kita menuju perantaraan antara dunia dan akhirat, iaitu jendela akhirat bermula dengan alam barzakh. Tak dapat tidak, orang yang tak nak pergi pun kena pergi, dan sememangnya itulah suatu keyakinan yang kita perlu yakin dan percaya bahawa itulah kesudahan kita nanti. Jadi untuk memulai dan memberkati majlis kita pada malam ini, marilah kita sama-sama memulainya dengan ummul kita Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. Jadi insya-Allah malam ini kita sama-sama baca dan sama-sama meneliti pesanan daripada penulis kitab kita ini, Manusia dan Islam, Datuk Tuan Guru Harun Din dan beberapa orang sahabatnya. Mudah-mudahan insya-Allah dengan ilmu yang diberikan ini sebagai titipan, sebagai peringatan untuk diri kita semua, khususnya diri saya sendiri dan hadirin hadirat jemaah sekalian, sebagai bukti bahawa kita sentiasa sebenarnya nak mencari keredaan Allah. Kerana asas kepada Islam itu sendiri dan nak mengenal Allah ialah ilmu. Tidak ada alasan sedikit pun bila kita berhadapan dengan malaikat Allah, apatah lagi berhadapan dengan Allah di mahsyar nanti, tidak ada alasan bahawa tidak tahu. Kerana sifat ilmu itu, Islam itu sendiri ialah terdiri di atas asas ilmu. Jadi malam ini kita sambung pada tajuk kecilnya, iaitu pengertian iman. Setelah kita dah lihat perbahasan yang awal, hakikat kejadian kita ini, unsur jasad dan jasmani, unsur jasmani dan rohani itu jasadnya, dan kita dah bincang apakah pengertian Islam. Jadi kita lihat yang berikutnya ialah pengertian iman. Sebab kita meyakini bahawa bila disebutkan seorang manusia yang jelas tentu ialah dia itu hamba Allah, tak dapat tidak supaya ada nilainya di sisi Allah, dia mesti seorang yang Muslim, yang mukmin, Muslim yang beriman. Kerana tanpa iman tidak ada nilaian sedikit pun apa yang dia usahakan, apa yang dia cari kehidupannya dunia ini, jadi sia-sia sahaja. Jadi kata tuan kitab kita ini, iaitu iman berasal daripada perkataan amanah, iaitu yang membawa maksud dalam bahasa Melayu kita bermakna aman atau membentuk keadaan aman dan tenteram atau sejahtera. Bagaimana istilah Islam itu selamat, aslim taslam. Kamu pilih aslam, Islam itu bermakna kamu selamat. Dan pada malam ini, apakah yang dikatakan dengan iman dari segi kaedah bahasanya, al-imanu lughatan, dari segi kaedah bahasanya, pengertiannya ialah maknanya aman. Semua manusia di atas muka bumi dia nak hidup aman. Carilah mana-mana saja
hatta dia yang ada agama ataupun yang tidak ada agama, dalam keadaan dia itu beriman ataupun tidak, secara tak langsung dia nak hidupnya aman. Tapi perbahasan kita ialah apakah tuntutan yang kita nak sebut seorang yang Muslim dan mukmin itu, yang beriman itu apa maksudnya. Jadi ada juga setengah kitab memberikan makna aman iman itu, iaitu dengan perkataan percaya dan yakin. Ya? Jadi kata tuan kitab kita ini, dalam ilmu tauhid ini, suatu ilmu yang kadang-kadang orang sekarang tinggalkan, sedangkan dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pertama sekali untuk kamu nak kenal Allah ialah dengan ilmu ini, ilmu tauhid. Awalul ilm ma'rifatullah, kenal Allah. Kerana tanpa kamu kenal Allah yang menciptakan ini, yang kita bahaskan nanti, inilah yang menyebabkannya berlaku perkara yang tak sepatutnya. Sebab apa? Kerana seakan-akan hakikatnya dia merasakan bahawa tidak ada kuasa, tidak ada alam selepas ini yang jaga dia, yang kawal diri dia. Sebab apa? Secara ringkasnya, kerana dia tidak beriman. Jadi dari segi ilmu akidah, ilmu tauhid, ataupun disebutkan ilmu usuluddin, dengan sebab-sebab tertentu, perkara inilah yang kita perlu yakin dan percaya dan kena belajar. Kerana asas nak kenal Allah, nak kenal sifat kesempurnaan Allah, ialah dengan belajar ilmu tauhid. Bahkan kalau kita nak kaitkan sedikit dalam solat itu sendiri, antara beberapa ilmu yang kena ada dalam solat ialah ilmu tauhid. Di samping ilmu tasawufnya, ilmu fiqahnya, dengan ilmu bahasa Arabnya, kita kena tahu ilmu tauhid. Sebab apa kita mendirikan solat? Kalau kita ambil pada rukun yang yang disebutkan dengan rukun qauli sekali, yang pertama sekali yang kita sebut dengan lafaz takbiratul ihram sekali, dia sebenarnya ada berkaitan dengan ilmu tauhidnya. Allahu Akbar. Apa maksudnya? Allah yang maha besar dengan segala sifat kesempurnaannya. Selain daripada itu ialah maksudnya alam ini, maka sifatnya makhluk mereka ini sebenarnya sifatnya binasa. Jadi kalau kita nak kaitkan di sini, kata tuan kitab kita ini mengikut ilmu tauhid ataupun ilmu akidah, bahawa dinyatakan iman ini membawa maksud membenarkan dengan hati, berikrar dengan lisan, dan beramal dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh siapa? Oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya pengertian ini diambil daripada apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu iqraru bil lisan. Iman ini ialah pengucapan. Apa yang kamu sebut dengan lidah, dengan lisan kamu, kamu menyebutkan. Syarat yang pertama nak menjadi Muslim itu ialah syahadahnya, syahadatain, kalimah tauhid. Jadi bila kamu menyatakan itu dengan secara ringkasnya, iaitu wattasdiqu bil qalbi, maka kamu membenarkan dengan hati, betul ke tidak tiada Tuhan yang layak disembah, hanyalah Allah, dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Kamu membenarkan dengan hati. Dan yang ketiga ialah iaitu wal a'malu bil jawarih, atau dalam hadis yang lain disebutkan wal a'mal bil arkan, iaitu kamu melaksanakan dengan anggota. Sebab itulah kalau kita lihat sebanyak mana bila sebut iman ini, tidak ada seorang pun yang boleh mengetahui dia beriman kecuali diri dia dan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata ulama, iman ini dizahirkan dengan bukti dan perbuatannya, sama ada beriman atau tidak. Sebab itulah dalam penafsiran ulama menyebutkan iman ini kena dijaga, kerana dia boleh rosak dengan sebab tiga perkara. Cirinya ada tiga dan dia rosak juga dengan tiga perkara. Mungkin kita dah sebut perbahasan kita yang terdahulu, iaitu rosaknya iman sama ada dengan i'tiqad, dengan kepercayaan, ataupun dengan bentuk ucapan, ataupun dengan bentuk perbuatan. Jadi sebagaimana kamu menyatakan dengan lisan bahawa Allah itu esa dengan segala sifat kesempurnaannya, dan kamu menyatakan, membenarkan dengan hati kamu, buktinya apa dia? Kamu melaksanakan segala titah perintah Allah. Buktinya kamu beriman apa dia? Kamu kena laksanakan. Ya?
Sebab itulah sebanyak mana perintah Allah di dalam syariat kita ini sebenarnya ada perkaitannya nak membuktikan bahawa seseorang hamba itu beriman atau tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak memadai dengan hanya iktikad, percaya saja. Ya, dia boleh sebut tapi amalannya tidak menggambarkan ia adalah seorang yang beriman. Sebab itulah dalam ibadah yang paling dekat kita dengan Allah dalam ibadah solat, rukunnya terbahagi juga kepada tiga, iaitu apa dia? Rukun qalbi, rukun qawli dan rukun fi'li. Sebab apa? Kalau kita nak nisbahkan tadi, perkaitannya ialah nak membuktikan apa yang kita yakini dan apa yang kita ucapkan itu dengan kita melaksanakan secara rukun qawlinya, apa yang kita sebut dengan qawlinya dan apa yang kita nyatakan dengan qalbi. Jadi nak sebutkan di sini, kata tuan kitab kita ini, inilah penafsiran yang paling masyhur dalam kaedah ulama tauhid, iaitu ada tiga ciri-ciri yang utama. Itu adalah pengertian bagi iman. Okey, seterusnya, untuk memenuhi pengertian beriman kepada Islam itu mestilah ada ketiga-tiga perkara ini yang kita sebutkan tadi, iaitu mengakui dalam hati bahawa Islam itu benar. Dan kita dah sebut inna dina indallahil Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu. Bahkan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata ulama, antara salah satu cita-cita kita ialah kita mesti bercita-cita untuk mati dalam Islam. Apa maksudnya? Mati dengan melafazkan, dengan meyakini kesudahan aku ya Allah, dengan melafazkan kalimah tauhid la ilaha illallah. Kenapa? La ilaha illallah itu kalau kita nak kaitkan, itu adalah kalimah yang berkaitan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama, kalau kita nak sebutkan di sini, mesti mengakui, diberi salah satu contohnya ialah Islam itu jalan yang benar. Kerana apa dia? Kerana Islam itulah satu-satunya cara hidup yang selamat. Dan kita dah bincang juga bahawa Islam bukan nama pilihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu-satunya nama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai suatu cara hidup untuk umat manusia di atas muka bumi ini. Okey, seterusnya, dan menyatakan dengan lidahnya, dengan lisannya bahawa Islam itu agama yang benar. Bila kamu menyatakan, meyakini dengan hati kamu bahawa Islam itu benar. Sebab itulah ulama membahagikan keyakinan ini ke keyakinan yang total, yang bulat, 100% yakin, seboleh-bolehnya, sampailah kepada kaedahnya hakul yakin. Bukan sekadar apa yang kamu sebut ilmu yakin, ainul yakin, tapi hakul yakin, keyakinan yang sebenar. Walaupun nak sampai tahap itu suatu perkara yang perlu dilatih, suatu perkara yang susah, tapi kamu kena yakin Islam itu benar, sesuai dengan apa yang kamu nyatakan bahawa Islam itu agama yang benar. Jadi kalau kita lihat, mungkin ramai orang yang mengatakan Islam itu benar, tapi kadang-kadang bila tibanya sesuatu perkara, dia menidakkan bahawa benarkah Islam itu adil. Jadi sebenarnya kita dah selalu sebut ungkapan yang mengatakan bahawa Islam ini sekiannya, Islam ini zalim, Islam ini ganas, sebenarnya bukan ciri agama Islam. Itu sebab penganutnya, wallahu alam, dengan sebab dia itu belajar mengamalkan yang sebenar atau tidak. Kerana ciri yang ketiga ialah apa dia? Mengamalkan ajaran-ajaran terkandung dalam agama Islam itu. Jadi kita ambil contoh sekarang ni, 2-3 hari lepas, bagaimana bila berlaku satu peristiwa, seorang wartawan daripada Amerika Syarikat bila disembelih kononnya oleh seorang anggota daripada ISIS, ada yang kata Islamic State, apa, untuk negara Iraq dan Syria, sebelumnya Libya. Jadi semua akhbar, seorang kawan pulang dari Amerika, dia mengatakan semua akhbar di negara barat menyatakan inilah dia Islam. Sedangkan cuba kita lihat, katanya di sebaliknya itu adalah suatu perancangan. Apa yang Zionis lakukan ke atas umat Islam terlalu amat lebih zalim, terlalu amat tidak berperi kemanusiaan lebih daripada itu. Adakah itu dikatakan inilah dia sekian? Tapi
belum tentu lagi benda itu daripada sumber yang benar, adakah itu memang orangnya. Dan kalau kita lihat sebanyak mana Islam tidak orang kata apa, bila berlaku perangan macam mana yang kita lihat sahabat kita, pejuang kita yang yakin tentang syahidnya mereka ini dijanjikan dengan ganjaran, iaitu bagaimana salah satu sayap bersenjata Palestin, Hamas, adakah mereka menyerang tempat-tempat awam? Tidak. Cuma bila berlaku 2-3 hari lepas, bagaimana isteri dan anak kepada salah seorang penglima yang tertinggi, iaitu Muhammad Daif, telah syahid, barulah diumumkan bahawa inilah keadaannya, kami terpaksa menggunakan cara ini. Tapi sebelum itu ada apa yang dilakukan. Tetapi bila kita lihat Yahudi dan Zionis Israel, Yahudi dan Zionis itu, apa yang mereka lakukan? Sampai ratusan masjid dimusnahkan, sekolah-sekolah dibinasakan, bahkan hospital yang ada itu pun dibinasakan. Sampailah satu-satunya antara hospital yang terbesar itu juga telah terkena bedilan, iaitu Hospital Ashifa. Jadi kalau kita lihat dua keadaan, sebenarnya bagaimana Islam boleh membentuk akhlak umatnya dalam keadaan berperang sekalipun, inilah adab-adab yang perlu dijaga. Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya jelas Islam itu cukup sempurna. Sebenarnya yang menyebabkan Islam itu dipandang rendah ialah kerana umatnya. Sama ada jelas mereka itu tidak mengamalkan Islam yang sebenar. Sebab itulah untuk menjadikan seseorang itu beriman ialah serta mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam agama Islam itu sendiri dalam semua keadaan. Jadi kalau kita nak sebutkan di sini, ini sebenarnya tuan kitab kita ini menjelaskan kembali kepada pengertian iman, iaitu menyebut, mengucapkan dengan lidah, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota. Dalam apa saja, kalau kita lihat, inilah dia terkandungnya sama ada rukun atau syarat-syarat sah sesuatu ibadah itu. Sekarang ini kita dah mula, maknanya tinggal hanya sebulan 10 hari saja lagi pada bulan haji. Ini banyak ibadah yang melibatkan dengan pergerakan anggota fizikal, di samping yang melibatkan persediaan dalaman. Jadi kalau kita lihat semuanya itu nak membuktikan apa dia? Benarkah tidak kamu beriman? Maka kamu, kata Allah, sebagai hamba aku mesti menunjukkan buktinya. Kerana yang tahu kamu beriman hanyalah diri kamu dan aku, kata Allah. Tapi kena ingat, buktinya hanya kamulah yang boleh menunjukkan sama ada kamu beriman atau tidak. Ini dalam kaedahnya ilmu tauhid. Okey, seterusnya, kata tuan kitab kita ini, kalau ketiga-tiga perkara ini tidak ada, maka tidaklah sempurna keimanan seseorang itu terhadap agama Islam. Maka sekiranya ada satu ciri yang kurang daripada tiga, ataupun dua daripada tiga, apatah lagi kalau tiga-tiga tidak ada, maka jelas tidak sempurna atau tidak ada imannya. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa al-iman bit-tamanni wala bit-tahalli, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal." Maksudnya iman itu bukan dengan cita-cita, bit-tamanni bukan dengan cita-cita, wala bit-tahalli dan bukan dengan sekadar perhiasan. Ayat orang sekarang kata apa? Retorik. Bukan dengan sekadar perhiasan, slogan, tidak. Tetapi walakin ma waqara fil qalbi, tetapi apa yang tersemat di dalam hati, wasaddaqahu bil amal, dan kamu buktikan dengan amalan anggota. Jadi inilah yang nak disebutkan hadis riwayat Ahlus Sunnah. Jadi nak dikatakan di sini, menguatkan lagi. Jadi kita tertarik dalam hadis ini ada satu perkataan at-tamanni, iaitu bercita-cita. Sebab itulah bagaimana dalam hadis yang lain disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita baca dalam hadisnya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Selepas ini kita akan bincang rukun yang pertama, beriman kepada Allah, dan diikuti dengan antara rukun-rukun yang lain, beriman dengan hari akhirat. Bila kita nak sebutkan di sini, iaitu apa dia, apa yang disebutkan orang yang terbaik, orang yang cerdik itu ialah apa dia? Mereka yang beramal dengan amalan selepas mati. Wal ajizu,
manittakhazu hawaa wa tamanna 'ala Allahil amani. Yang kita nak ambil perkataannya nak sesuaikan dengan hadis tadi ialah hadis yang lain, wa tamanna Allahil amani. Mereka bercita-cita hendak syurga Allah, tetapi cita-cita saja, tidak ada amalan yang mereka kerjakan iaitu untuk nak bertemu dengan Allah untuk alam yang selepas kematian. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, at-tahalli. Ini dalam kaedah, satu istilah dalam ilmu tasawuf disebutkan ada tahap-tahapnya, ialah yang pertama kita kena at-tahalli, buang segala sifat-sifat seboleh-bolehnya, sifat-sifat yang kita menyebabkan mengundang kemurkaan Allah. Sebab insya-Allah nanti ada martabat iman ini ada 4 tahap. Seboleh-bolehnya yang pertama ialah at-tahalli, kamu kena mengosongkan diri kamu daripada perkara sifat-sifat mazmumah ataupun perkara maksiat yang jelas perkara itu mengundang kemurkaan Allah. Lepas tu apa dia? At-tahalli, dihiasi dengan segala sifat mahmudah, dengan segala perkara ketaatan kepada Allah. Barulah at-tajalli, maka kita akan merasai inilah dia kehebatan, bahawa sesungguhnya kita ini sebenarnya adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu antara yang nak disebutkan hadisnya. Okey, seterusnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menghuraikan makna iman dengan katanya. Imam Ghazali dia sebutkan apa maksudnya? Disebutkan ialah qaulun bil lisan wa tasdiqu bil jinan wa amalun bil arkan. Maksudnya sama saja, iaitu kata tuan kitab kita ini, dari segi pandangan Imam Ghazali, pengakuan dengan lidah membenarkan pengakuan dengan hati dan mengamalkan dengan rukun-rukun, iaitu maksud di sini ialah anggota. Sebab itulah dalam kaedahnya ada antara golongan-golongan yang bila tidak beriman dengan sebenarnya, sama ada berpura-pura atau jelas bukan sekadar berpura-pura lagi, maka dalam kaedah ilmu tauhid juga ada yang disebutkan istilahnya munafik, muzabzab, la ilaha ula wa la ilaha ula, iaitu mereka ini munafik. Kalau jelas mereka itu menduakan Allah, jadilah ia musyrik kerana mereka melakukan perbuatan syirik. Kalau jelas mereka seorang yang kufur, sama ada yang jelasnya kufur hakikatnya, maka jadilah dia seorang yang kafir. Dan dalam kita membincangkan ini, itulah kalau kita lihat dalam masyarakat kita yang paling berbahaya ialah apa yang kita dah sebutkan ialah perkara khurafat. Dalam banyak-banyak perkara ini, banyak antara yang nak disebutkan, salah satunya perkara khurafat. Jadi khurafat ini sebenarnya maknanya lebih orang kita ini lebih banyak menggunakan perkara yang khurafat, iaitu apa dia? Perkara yang kononnya ada hubungan dengan syariat, dengan agama, sedangkan ia itu adalah adat istiadat dahulu kala. Kalau kita lihat bagaimana kaedah ulama mengatakan mentafsirkan ayat Al-Quran, iaitu qala asatirul awwalin, bila ditanya mengapa kamu lakukan sebegini, kerana datuk nenek aku dulu melakukan. Di mana hujahnya, di mana nasnya? Tidak ada. Jadi perkara itu dikatakan khurafat, adat yang kononnya kalau tidak lakukan akan berlaku sesuatu yang buruk, sedangkan perkara itu adalah berkait dengan qadah dan qadar Allah yang kita termasuk juga dalam rukun iman kita. Okay. Seterusnya ulama menjelaskan lagi, iaitu bagaimana nak disebutkan rukun-rukun iman. Jadi sebenarnya kita ulang kaji semula saja, benda ni kita dah yakin. Cuma janganlah kadang-kadang anak kita tak tahu, dia keliru, Allah Alam, bila tanya rukun iman dia tersalah sebut dengan rukun negara. Rukun iman dia berasah rukun negara. Mula-mula okey lagi, percaya kepada Tuhan tu dah ada, dah nampak lebih kurang lah. Tapi itu pun dah lari skrip lah. Tiba-tiba entah keluar rukun negara. Jadi Allah Alam macam mana. Jadi kadang-kadang itulah kata ulama, ilmu tauhid ini satu-satunya ilmu yang awal sekali antara asasnya perlu dipelajari. Sebab dunia sekarang ini kadang-kadang perkara yang membimbangkan kita ialah mudah saja seseorang itu hingga menyebabkan sebenarnya dia menghina Al-Quran, menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina syariat Allah.
yang mana sebenarnya perkara itu menyebabkan imamnya rosak. Jadi kata tuan kitab kita ini, rukun-rukun iman yang dimaksudkan dengan rukun ialah asas-asas yang membentuk iman. Kalau diibaratkan dengan pokok, rukun-rukun itu ialah akar. Maknanya rukun ini ibaratnya akar, asasnya. Tanpa akar pokok itu, datangin sikit saja, mungkin dalam keadaannya mungkin boleh tumbang. Jadi seorang itu kalau tidak beriman, jelas dia tidak ada ketetapan dalam diri dia. Hidup dia confirm akan sesat dunia, dan yang lebih teruk lagi ialah akan sesat di hari akhirat. Jadi nak disebutkan di sini, batang dan daun, dahan-dahan yang bergantung kepadanya, yang mana akar tadi dan buah-buah, begitulah dengan rukun-rukun iman. Jadi rukun ini ibaratnya asas tegaknya berdirinya pokok itu. Sama ada binaan ini ataupun apa saja yang kita bina, mestilah ada asasnya yang kuat. Sekarang ni dengan kecanggihan teknologi, orang boleh reka. Kalau negara Jepun, dia boleh dah reka suatu asas tapak binaan itu dengan kekuatan, kerana dia itu berada di jalur gempa bumi. Maknanya kalau sekiannya dari segi teori kaedah pembelajaran, maknanya kebijaksanaan yang Allah beri sementara, dia mengatakan tidak akan runtuh bangunan itu. Tapi kadang-kadang itulah, kalau Allah gunakan kekuasaannya nak membuktikan ini, sebenarnya kita nak kaitkan nanti, inilah dia tanda-tanda keimanan kebesaran Allah. Apa buktinya? Setiap yang ada ini pasti akan binasa. Nak membuktikan satu zat yang bersifat dengan segala sifat kamalan, sempurnaan, dengan nama-nama yang cukup cantik, yang indah, Al-Husna, itu inilah satu-satunya yang tidak akan musnah, yang tidak fana, iaitu Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kembali kepada ini, kata tuan kitab kita ini, begitulah dengan rukun-rukun iman. Rukun-rukun itu ialah asas-asas yang dibina di atas segala kepercayaan, keyakinan manusia yang beragama Islam. Ini kita dah sebut tadi, kepercayaan manusia Muslim mengenai alam dan apa yang terkandung di dalamnya. Alam yang Allah jadikan ini sebenarnya, ungkapan yang selalu disebutkan, Islam tidak melarang mencari dunia, tapi kena ingat dunia ini hanya sebagai alat, untuk matlamatnya ialah akhirat. Kadang-kadang orang sibuk dengan alat itu, nak yang cantik, nak ini, alatnya, tapi mereka lupa tujuan utamanya. Itulah dia. Apa dia? Untuk kita menuju ke hari akhirat. Sedangkan semua ini akan binasa. Tapi yang kita nak sebutkan tadi, Islam tidak melarang. Sebab buktinya, ada satu surah yang disebut surah Al-Jum'ah. Surah Jum'ah. Surah Jum'ah itu, bacaannya ialah Al-Jum'ah. Bagaimana dalam ayat itu diterangkan ialah, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Maka bila dengar oleh kamu panggilan azan daripada muazzin. Jadi saya pernah ditegur oleh guru kita, dia kata yang betulnya ialah bukan, sekarang ni Bilal mengazankan, bukan Bilal yang azan itu, yang azan itu ialah muazzin. Tapi oleh kerana kita dah jadi satu istilah kan, kerana tukang azan, muazzin tu tukang azan lah. Tukang azan zaman Rasul ada dua orang, Abdullah bin Maktum dan Bilal bin Rabah. Jadi kita pun dah biasalah, yang Bilal dah bang. Jadi Bilal itu yang mengazankan tu ialah muazzin. Jadi nak kaitkan dalam ayat tadi, bila diserukan kepada kamu azan pada hari Jumaat, fas'au ila zikrillah, bersegeralah kamu. Bahkan hukumnya, bila tibanya waktu azan, segala urusan jual beli, hukumnya adalah haram. Jual beli itu mungkin sah, tapi perbuatannya haram. Sebab apa? Nas ayat, fas'au ila zikrillah wa dharul bai', tinggalkanlah jual beli. Tapi cuba kita lihat sambungan ayat, fa'idha kudiyatis salah, fantashiru fil ard wabtau min fadlillah. Bila setelah kamu selesai menunaikan kefarduan, bagi khususnya orang lelaki, kerana itu fardu ain, maka bertebaralah kamu di atas muka bumi, min fadlillah, untuk mencari kelebihan yang Allah sediakan.
Jadi mengikut ulama, sebab itulah doa bila kita keluar daripada masjid ialah kita kaitkan dengan fadl, iaitu kelebihan yang Allah jadikan di dunia ini. Kelebihan kalau kena buat dapat pahala, tapi bila masuk ke rumah Allah, ini yang kita katakan, ya Allah, bukalah segala pintu rahmat. Jadi nak disebutkan di sini, kalau kita lihat ialah bagaimana dalam kaedahnya, iaitu nak dikaitkan tadi bahawa semua ini adalah kaitannya dengan apa yang kita nyatakan. Okay, kita sebut sikit lagi yang dinyatakan tadi, bahawa hari Jumaat ini satunya tanda bukti bahawa Islam tidak melarang cari dunia. Tapi kena ingat, jangan kamu dilalaikan oleh dunia. Sebab itulah dunia ini kadang-kadang dijadi satu tempat yang hina. Dan dunialah, kalau kena buat, itulah dia ad-dunya mazra'atul akhirah, tempat untuk kita bercucuk tanam, kita berniaga, kita cari rezeki apa saja kerana nak bersedekah, nak menyara kehidupan apa saja, tak dapat tidak, urusan dunia. Tapi kena ingat, matlamat kamu ialah di hari akhirat, kerana kamu yakin bahawa akan ada nanti, iaitu yang disebutkan hari pembalasan. Jadi nak disebutkan di sini, kata tuan kitab kita ini, nak dikaitkan ialah kepercayaan manusia Muslim mengenai alam dan apa yang terkandung di dalamnya hendaklah tidak terkeluar daripada landasan-landasan rukun itu. Maknanya daripada landasan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak larang cari semua ini. Bahkan Allah suruh buat penyelidikan untuk nak cari bahawa aku ini hebat. Sebab itulah dalam kaedah ilmu akidah juga, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dhatillah. Jadi istilah tafakur bukan yang tafakur yang sahabat-sahabat kita yang kebetulan dijemput awal oleh Allah itu. Tafakur di sini dengan maksudnya tafakur apa dia? Tafakur, fikir, perhati, renung. Apa dia? Iaitu fi khalqillah, pada tanda-tanda kebesaran Allah. Wa la tafakkaru fi dhatillah. Dan dalam kaedah ilmu akidah, kita tidak disuruh untuk nak mengkaji zat Allah. Fatahlik, maka kamu akan rosak binasa. Kerana yang kita nak kaji di sini ialah alam dan segala isi yang terkandung dalamnya, kerana inilah semua yang akan menyebabkan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita habiskan sedikit baris ini. Okey, seterusnya, apabila dia membentuk pandangan dan sikapnya serta buah fikirannya mengenai masalah-masalah hidup, ia hendaklah melakukannya dengan berasaskan rukun iman ini, iaitu asas yang pertama nanti, keimanan yang mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kebetulan ada kelas dengan golongan-golongan apa dia, yang tiga lain, empat lain, yang bertaubat, yang jaga-jaga kelab malam itu, walaupun dalam keadaan belajar sebab solat, belajar rukun-rukun solat itu, masih lagi jaga kelab malam, tapi mudah-mudahan dia bertaubatlah. Ada kelas fardu ain, jadi dua kali sebulan. Jadi kebetulan dapat ziarah seorang sahabat yang kena hukuman 302, bukan dalam kurungan, membunuh dengan niat, buat ramai-ramai 7 orang, tapi kena dia seorang. Jadi sekarang ni dah peringkat akhir lah, BA, banduan akhir. Jadi sempat ziarah dia kata, betul lah ustaz, sebenarnya rupa-rupanya Allah kadang-kadang, Allah cukup berkuasa, tak tahulah apa yang dia sebut tu rasanya dengan hati dia. Kerana bila disebut dengan perlindungan air mata, wallahualam lah, mungkin kerana dia itu banduan akhir, wallahualam. Tapi dia menyatakan, antara fakta yang nak ambil di sini, dia kata, saya sekarang mengakui kebesaran Allah. Sebab apa dia? Kadang-kadang wallahualam, mungkin inilah qada dan qadar yang Allah takdirkan kepada saya, inilah pilihan saya. Saya tidak menyalahkan Allah. Sebab apa? Bila Allah beri perkara yang kecil-kecil, Allah uji yang kecil-kecil, saya masih lagi kufur kepada Allah. Bahkan kadang-kadang berasakan saya ini hebat. Tapi sekarang, bila keadaan sekarang, hanya saat satu lagi. Maknanya kalau tidak ada pengampunan
daripada agung ataupun sultan yang tempat berlaku kesnya, maka saya termasuk daripada kalangan mereka yang dapat tahu saat kematian. Dia kata hebat juga saya dapat tahu saat kematian. Saat bila? Saat digantung. Jadi cuma yang mesej yang nak ambilnya, dia kata kadang-kadang betullah manusia ini, Allah kadang-kadang dia beri sesuatu itu dengan perkara yang kecil, manusia tidak akan insaf. Dia tambah lagi power dia, tak akan insaf. Tapi kalau dia beri dengan perkara yang berat, mungkin orang tu, hamba itu akan ingat kepada dia. Sebab ungkapannya dia kata, dulu saya tidak pernah mengenal solat. Nama saja Islam, apatah lagi beriman kalau kita bahaskan tidak ada. Tapi sekarang saya kenal solat lima waktu. Dan saya boleh kenal tahajudnya, saya kenal solat hajatnya, solat taubatnya. Sebab apa? Rutinnya dia kata tidak ada apa-apa dalam sel itu, seorang saja. Kalau nak selaman pun keluar seorang, bezakan dengan orang lain saatnya. Jadi saya merasakan sekarang saya redha kalau dijemput dalam keadaan ini. Cuma yang saya ralat ialah dosa saya dengan kedua ibu bapa saya. Jadi kita nak kaitkan di sini ialah kadang-kadang manusia bila dia sampai satu tahap, kita kena merasa syukur kepada Allah. Kadang-kadang Allah uji kita supaya manusia ni sebenarnya ingat. Kadang-kadang beri benda yang sedikit, dia tidak akan ingat. Tapi kalau benda yang besar, orang yang tidak mengenal Allah, dia boleh kenal Allah kerana saat itulah dia meyakini bahawa tidak akan yang dapat menyelamatkan dia melainkan Allah. La haula wala quwata illa billah. Sebab itulah bila kita menerima berita musibah, apa saja musibah, kita disunatkan mengucap dengan lafaz istirja. La inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu sebenarnya ayat motivasi supaya jangan kamu rasa sedih, rasa resah. Sebab apa? Yang aku beri ini, kata Allah, hanyalah sementara. Kamu kena beriman. Yang mengatur alam ini, segala peraturannya ialah aku, kata Allah. Inilah adalah hak milik mutlak aku. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kamu, rezeki apa yang aku beri, apa saja, kesenangan, kemewahan, pangkat, harta, kuasa, apa saja, ingat, kalau aku nak tarik, itu suatu perkara yang mudah bagi aku, kerana aku ini ialah Allah, kamu itu ialah hamba. Tidak ada sedikit pun kekuasaan. Jadi nak dikaitkan di sini, kalau boleh kita nak kaitkan ialah apa saja bila berlaku ataupun fenomena alam ataupun apa saja yang berlaku di alam ini, di kita dan alam ini, sebenarnya semuanya itu tak lari daripada kembali kepada asas rukun iman, bermula daripada yang pertama sampailah yang keenam. Yang pertamanya ialah yang paling mutlak, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan nama Allah, asma al-husna dan sifat yang sempurna itu akan menjadikan kita meyakini bahawa ada satu zat, nama bagi yang paling berkuasa, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi dalam rukun-rukun iman itu enam perkara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu al-iman huwa an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah ta'ala. Jadi inilah hadis yang cukup panjang yang terdapat dalam hadis Al-Arba'in Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, iaitu bila Jibril alaihi salam datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan tentang iman, Islam dan ihsan. Jadi itulah untuk kita pada hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita dapat sedikit ini, khususnya untuk diri saya sendiri dan hadirin hadirat jemaah sekalian, mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan yang imannya sempurna, kerana kita yakin faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Di akhir surah Al-Kahfi itu disebutkan faman kana yarju liqa'a rabbih, sesungguhnya sesiapa saja yang hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihan, maka hendaklah dia mengerjakan amalan yang soleh, bukti kepada keimanannya kepada Allah, kepada perintah yang disampaikan melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat
wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, kerana janganlah sesekali kamu mensyirikkan aku, kerana itu suatu perkara yang menjadi larangan yang terlalu amat besar, seakan-akan kamu tidak mengakui kekuasaan dan kehebatan aku, kata Allah. Jadi itulah sekadar untuk malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pertemuan akan datang dengan rukun yang pertama, beriman dengan Allah yang cukup panjang dibahaskan oleh tuan kitab kita ini dengan segala perbahasannya. Mudah-mudahan itulah sedikit untuk yang bersedia dan hadirin hadirat jemaah sekalian, sebagai suatu bahan pemikiran dan renungan untuk kita lebih dekat dengan Allah, dan kita meyakini bahawa sesungguhnya kita ini tidak ada apa-apa kuasa. Yang berkuasa mutlak ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sekadar untuk malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua dipanjangkan usia dalam ketaatan, dan sekiranya Allah nak menjemput kita, jemputlah dalam keadaan husnul khatimah, dan mintalah dengan Allah supaya mati kita di atas kalimah tauhid la ilaha illallah. Man kana akhiru fi kalamihi qawla la ilaha illallah dakhala al-jannah. Jadi itulah sekadar untuk malam ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم فكحنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فكحنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فكحنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.